Seleksi penerimaan mahasiswa baru sekolah kedinasan sudah memasuki tahapan seleksi kompetensi dasar. Pelaksanaan tes diawali dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang diikuti ratusan peserta. Meski tengah dilanda pandemi virus corona, jumlah peserta seleksi kompetensi Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Statistik terpantau ramai. Hal ini terjadi lantaran salah satu sekolah kedinasan favorit, yakni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN tahun 2020 ini, tidak membuka seleksi pendaftaran. Jumlah peserta tes SKD Politeknik STIS dari Jambi sendiri tahun ini mencapai 482 peserta. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Sedangkan secara nasional, peminat Politeknik STIS se-Indonesia mencapai 26.000 orang. Juga meningkat dibandingkan tahun 2019 lalu yang hanya 23.000 peserta. Kepala BPS Provinsi Jambi, Wahyudin, mengatakan, peserta tes SKD tahun 2020 ini meningkat dan pelaksanaan tes dilakukan dengan protokol kesehatan. Jadwal tes dibagi menjadi 3 sesi dengan jumlah peserta 1 sesi yakni 90 orang. Untuk nilai SKD sendiri tahun 2020 ini menyetarakan dengan sekolah kedinasan yang lain. Di mana untuk nilai tes inteligensi umum minimal 70, nilai tes wawasan kebangsaan minimal 75, dan nilai tes karakteristik pribadi minimal 147. Standar untuk SKD ya, ini kalau SKD ini ada standar, memang yang ditetapkan oleh BKN. Itu ada standar yang namanya ada TIU, ada TBK, dan ada TKP. Yang namanya TIU, tes inteligensi umum, itu minimal 70. Kemudian TBK ya, tes wawasan kebangsaan, itu minimal 75. Dan satu lagi TKP, tes yang kepribadian itu ya, itu kalau nggak salah 143. Salah satu peserta tes SKD Sekolah Kedinasan Politeknik STIS, Anissa Lutfia, mengatakan, tes SKD di tengah pandemi virus corona membuatnya was-was dan menegangkan. Namun dirinya tetap optimis dengan menjaga kesehatan dan berhasil lulus passing grade. Namun dengan meningkatnya jumlah peserta di tengah pandemi virus corona, pihak UPT BKN Provinsi Jambi tetap menerapkan protokol kesehatan. Peserta yang hadir sebelum registrasi diwajibkan mencuci tangan, kemudian di ruang tunggu diberikan hand sanitizer. Selanjutnya ketika masuk ruang ujian diwajibkan memakai masker. Jika tidak memakai masker, maka akan secara gratis diberikan masker oleh panitia. Rasanya sangat menegangkan dan was-was karena sekarang lagi musim pandemi kan, Kak. Jadi sekarang lebih meningkatkan kesehatan dan juga sepertinya tidak ada kendala dalam pelaksanaan kerjaan masa pandemi. Kita Rizky, JEK TV melaporkan.